Zombie Apocalypse. Hey yo, halo guys, apa kabar kalian semua? Kembali lagi bersama gue di channel Gaming Vibes. Kita ngegame sambil santai-santai. Dan di video kali ini ya, pagi-pagi buta, gue dan teman gue ya. Kali ini berdua cuy. Teman yang baru keluar dari penjara guys. Anjay, baru keluar dari penjara ya. Dan tiba-tiba pagi-pagi gabut ya. Padahal gue ini kemarin tuh baru aja bikin konten seputar Blade. Gue gak bakal gitu ya buat ngegacha Blade demi karakter Kafka gitu ya. Tapi kenapa, Vel? Ya gak tahu tadi tiba-tiba yang bilang ayo gacha. Tapi setelah kita coba-coba trial Blade ya, terus gue lihat-lihat orang-orang punya Blade, kok menggoda banget gitu ya. Dan ditambah gue itu butuh win. Jujur gue butuh win pakai banget. Kalau misalkan Sele, itu kan Quantum udah masuk lah ya. Jingyuan, listrik udah masuk. Kalau misalkan Kafka, listrik lagi. Malah yang ada MOC gue tambah nggak tembus gitu. Dan di sini pas banget nih, gue kasih lihat aja ya. Gue kasih lihat aja. MOC gue itu nge-stuck di floor... Floor berapa ya? Floor 8 atau floor 7 gitu. Floor 8, floor 7 kalau nggak salah deh. Floor 8 ini nih karena gue nggak punya karakter yang type-nya tuh win api atau imaginary. Gue cuman siapa, cuman Yukong doang, dan itu DPS gue si Sile atau Jingyuan itu nggak kuat buat nebusin brightness-nya ke dia. Dan setelah gue pikir-pikir, wah ini kalau gue gacha gue punya si Blade ya syukur gitu ya, bisa tembus itu, mungkin ya bisa tembus gitu. Cuman kalau nggak dapet ya nggak masalah gitu, kita lanjut saving up buat karakter kedepannya. Nah itu sih plan gue. Kalau plan lu gimana, Vel? Gue udah red on bodo amat. Dan dia itu sebenarnya juga penjilat Kafka juga guys. Dia penjilat Kafka sebenarnya, mau Kafka, cuman karena pagi-pagi kita men-challenge diri kita masing-masing ya. Lupul gua pul ya. Iya, lupul gua pul. Lupul gua pul, dan katanya gua duluan. Kalau gua duluan, katanya dia mau top up di GV Gaming Store, bener gak? Nah, itu dia. Jadi mau top up di toko gua aja kalau misalkan gua duluan, ya udahlah ya. Beli. Wih, gila, mantep banget cuy. Ini demi omset toko gua harus ngegacha duluan sebelum dia, guys. Jangan lupa top up di GV Gaming Store, guys. Harganya murah banget. Gila, murah banget. Ini ngeri banget. Gila. Dia pengen top up yang ini, guys. Supply apa namanya? Express supply ini, gue baru aja sih top up di toko gue sendiri. Di in-game 79.000, belum termasuk pajak ya guys. Kalau di GV Gaming Store tuh cuma 68.000 saja termasuk pajak. Yoi, gila, GG Gaming ya. 68.000 tinggal merem langsung masuk express supply-nya ke akun. Yoi, mantep ya tuh. Dan ini udah anti-banet ya? Anti-banet ya, ini gue udah cobain di akun gue sendiri, akun gue anti-banet cuy. Anti okay. Yang namanya Primo Jam-nya minus guys. Gak ada anti minus klub ya. Minus cuman buat burik doang guys. Ini ya, paling minus gue gabokin aja. Mungkin gue pakai panci ya. Oke, langsung aja ya. Kita bakal gas. Gue duluan nih, Vel, berarti ya. Gas. Oke, gas satu-satu atau langsung 10 nih. Gue pede sih. Satu-satu dulu. Satu-satu dulu. Ya. Kalau gacha tuh harus dinikmatin, guys. Satu-satu ya, teori satu-satu. Teori satu-satu. Ini satu. Orno kopi ya. Dua. Masih belum dapat. Tiga. Aduh, ini red off gue, cok. Aduh, gue kalau misalkan red off, ini deh, apa bronya. Iya, lu dapat bronya. Bronya. Duh, gue deg-degan banget ini. Heart BPM gue 4. Gila, gue padahal baru banget bikin konten. Gue udah bener-bener skip banget Blade. Apaan Blade, mending Kafka ya. Tapi, aduh. Gear. Karakter desainnya bagus. Karakter, iya bagus sih. Keren, cok. Imo-imo gitu, tipe gue banget. Wih, 4 star. Udah ada gas, 10. 10 atau 1 nih? 5 lagi deh, 5 lagi. Itu gue tadi baru gacha berapa sih? 5. 5 ya. 5 lagi biar 10. 5 lagi. 1.
Dua. Dua, belum ngebling-ngebling. Tiga. Tiga. Itu berapa sih? Tiga. Aduh. Lah, 10-nya kali ya? Nanggung dua lagi, cok. Udah dua lagi aja. Dua lagi? 10? Dua lagi? 10? Dua lagi, dua lagi. Ih, 10. Wih, apa tuh? Wih! Wih, gila. Achievement, cok! Apa ini? Wah! Dapat tuh ya? Kayaknya dapat ini di bullet deh. Tadi ini gua gak... Wih, dapet mas! Achievement gua. Ini achievement baru loh, anjir. Achievement baru apa nih? Achievement baru nih? Ah, ini standar banner, cok. Iya, standar banner ini kalau achievement baru gak sih? Percaya diri dulu kalau tiba-tiba distraction kan. Ayo, ini piti-piti kecil kok, gak apa-apa lah, gak masalah lu kalau lose 50-50 juga gas lagi aja. Ini, aduh, gua deg-degan, cok. Nah, dapet. Dapet dong. Aduh malah dah. Sekian, terima kasih kontennya. Wah, sekian lu sekarang, lu kurang ajar scammer ya. Aja gurijai dapat, wih dapat Arlan. Kok dapat achievement? Like. Achievement apa itu? Berarti lu dapat Arlan kali makanya. Oh iya, mungkin 4 star baru. Anjay, dapat blade cuy. Ngeri banget dapat blade ya. Lightcon-nya juga gak sih? 10 aja ya, 10 ya. Dah. Wih, dapet 3, gila. Ini pakai ini tau nih. It will increase damage by where also distance current HP percentage. Secret fall. Ah, gua gak tau sih buat, aduh. Dapet lagi, guys. Dapat lagi, guys. Udah gacha di light cone biar lu enggak bingung, udah habisin. Enggak, udah lu dulu. Enggak ada, gua enggak bakal terpengaruh dengan itu ya. Astaga. Oke, sekarang kita pindah ke POV-nya si Warvelox, guys ya. Gantian gue. Oke, sekarang kita udah di POV-nya si Warvelox ya. Kita ritual di mana nih? Shansou, Lofu, anjay, ritual. Lofu Shansou. Gimana nih, Uf, enaknya nih gacanya nih? Gak tahu, terserah lu. Gue sih tadi deket pom-pom ya. Oh iya, pom-pom. Gue tadi teori deket pom-pom, cuy. Oke, kita pakai teori deket pom-pom. Salah. Teori deket pom-pom itu nyata kah? Pom-pom, mana pom-pom? Aduh, pom-pom lu lagi sedih lagi resah lagi. Lu harus bikin pom-pom lu seneng dulu, Fel. Ah, tapi kan lu reton, kocak. Ya iya, maksudnya kalau bisa hoki ya hoki lah. Hoki. Pom-pom tolong kasih saya. Yoi. Widih, 8.000, ngeri banget. Kita pull satu-satu dulu ya, guys. Pull satu-satu dulu. Kok gak ada suaranya, sabar. Oh, lu matiin ya? Gua matiin lo. Iya, soalnya ini. Gua juga gua matiin. Buat gacha. Oke. Marvel. Wih, dipanggil pom-pom Marvel katanya. Gua udah reton lo. Gua takutnya PT-nya tinggi aja terus gua habis. Enggak sih. Ih. Garca in the morning ya, like a morning. Aduh, gila. Swordplay. Aduh, 10 apa 1 ya? 10 apa 1 ya? Aduh. Satu aja dulu deh. Satu aja pun dikit. Satu dulu aja enggak apa-apa. Satu dulu aja. Ikuti kata hati dulu, Bel. Ikuti ini. Ikuti kata hati ya. Dua. Ada berapa yang enggak tahu nih. Aduh, gua gacanya kecepetan ya. Enggak apa-apa, terserah lu. Lakukan yang menurut lu hoki. Yihi. Gak ada ngebling-ngebling lagi. Deg-degan, cok. Ini gua rasain. Lu reton aja deg-degan, apalagi gua yang pas reton, cok. Distraction. Ayo dong. Kasih tadi gua yukong. Achievement apa ya? Gua masih penasaran achievement apa tadi, cok. Gua kira tuh karena kalah 50-50 gitu ya. Gue butuh yukong, woy.
Yukong, emang lu nggak punya Yukong? Oh. Aduh, kaget gua. Oke. Gak punya, gua belum punya. Alah, Yukong, cowok, mana Yukong? Ada Yukong sih, gila. Gak ada Yukong ya? Gak ada Yukong, iya. Kocak Yukong pet sebelumnya pas di Luwocha. Oh iya, cowok. Kabar ini kita beli gak ya? Gua pengen pengen ngambil, aduh beli aja dah. Ini. Satu konten gacha dua kali, satu konten. Wih, dari tadi 4 star mulu loh. 4 star terus. 5 star-nya mana nih, cowok? Aduh, gue udah mulai masuk ke ini lagi. Udah mulai masuk ke situ, udah mulai gak aman. Udah berapa tadi? Tadi gue berapa? Tadi ya? Awal 12 ya? 12 atau 14? 14. 16, oke, 16. 14, berarti... 14. Kan gue beli 2 lagi ini. Oh ya, 16 ya, oh ya, 16. 16, berarti 30 tambah 16 berapa? 46 ya? 46. 47. Wah, ini mah lu nggak perlu nggak perlu ngabisin kan, nggak perlu ngabisin ini. 49. Aduh, 50 ya. 50. Belum dapat. Oke, 60 langsung lah ya. Gas. 10. Ayo dong, please. Aduh. Aduh, belum cok. Arlan dulu dikasih ya. 70 seharusnya udah. Oh, di sini kalau enggak 70 enggak dapat gue sakit hati sih, cok. 70. 70 dapat. Ayo 70 dapat ya. Ah, oh, gila. Ke 80 hard pity berarti. Ah, ini mah gue enggak bisa gacha light code. Lu kalau mau satu-satu aja. Oke, yeah, 71. Yihi, 72. Ini kebodohan pagi hari, cok. Udah lah, rest in peace, Kapkal. 73. 73. Aduh, can I back down now? Langsung 10, Pel. 74. Jangan, jangan, jangan. 74, 5 star. Wih, belum. Ih, Arlan mulu, Pel, gila. 75. 75. What? Woi. Belum. 76. Heart pity banget, woy. Gila. Wah. Wah. Heart pity. Ada apa akhirnya? Akhirnya lumayan lah, daripada 80 lah ya. Idi, ngeri banget. Idi. Ini pity gue berapa? Gue pengen pull ini juga, cok. Aduh, ini gue langsung in the night. Pity-nya 0 aja. Pity-nya 0. Gue juga tadi dari pity 0 itu dari si Lightcon dan si Jingyuan. Aduh, kata lu buat Kafka di save up apa gak usah ya? Ah, itu terserah lu. Itu terserah lu. Lu pull, gua pull. Lu pull bisa, lu bisa pull berapa kali? Gua bisa pull 20 kali lagi nih. Lu pull 20 kali, gua pull 20 kali lagi deh. Biar adil. Pull di mana masalahnya? Oh ya, terserah lu. Eh ya, di Lightcon lah, masa di ini. 75% sih rate-nya. Rate by 18 and increase max HP by 18 when the wearer attack or consume their own HP damage increase by... Ini mantep, cok. Ini ibaratnya tuh kayak punyanya si ini tahu, punyanya si Jingyuan. Lightcon-nya nih. Crit rate dapat 18% terus dapat HP 18. Aduh. Kalau di sini, kalau gue pull di sini mungkin lu bisa stack up. Iya, lu bisa stack up. Ah, udah gas deh. Jadi gas, cok. Ih, kalau dapat gimana, Fel? Aduh, gas aja deh. Wih, dapat tuh. Tuh. Ayo, apakah S1? Ih, kalau gua bilang mah mending kalah 50-50 biar Kafka, cok. Iya ya. Gila, BT 20, Fel. Bronya ke? Himeko. Ya udah enggak apa-apa lah. Ih, gila. Hoki banget. Kafka hoki banget. Wah, lu ngegarem gua, lu kurang ajar lu. Kafka Return, let's go. Wah, gila, suwe banget ya. Kafka Return. Nothing tulus, cok. Astaga. Jangan sampai gua pull satu kali nih. Emang bisa? Enggak cukup, cok. Makanya top up dulu di GV Gaming Store. Mana sih ini, masukin dulu baru gua transfer. Ajay. Ini
Ini gimana nih, gue lanjut gacha gak nih? Lanjut lah 20 lah. Eh lu masih bisa lihat layar gue. Kita jangan jangan di lightcon lah, lu mau di lightcon? Gak apa-apa, lightcon aja. Gak apa-apa, yaudah siapa tau lu dapet kan. Aduh, 10 susheng. Udah ya, 7 tiket udah habis ya. Gue 10 nih malah. Oke. Okay. Udah, cukup. Dapat. Aduh. Aduh. Udah cukup, udah menyentuh ini udah bahaya ini. Aduh, udah save up. Oke guys, kurang lebih seperti itu untuk kegabutan kita pagi hari ini, cuman buat iseng-iseng aja sih, tapi iseng-iseng bikin gue pusing juga ya. Dapat dan ya Kafka kemungkinan skip ya guys. Gak tau sih dapat atau enggak ya. Gue kayaknya pengen lebih ke Jing Liu sih, karena dia elemennya si S ya. Elemennya S, terus gak tau dia DPS atau sub DPS. Kita lihat aja lah ke depannya gimana ya. Masih berapa hari sih? Masih 20 hari ya. Masih 19 hari, 20 hari. Jing Liu tuh masih lama kan ya. Jing Liu gak tau next. Aduh coknya apa, material ancient debris apa cok. Gak tau gue. Astaga. Udah cukup. Gak bisa gue build. Aduh, udah. Oke guys, kurang lebih seperti itu. Terima kasih semuanya buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa kalian like, share, komen, dan subscribe untuk membangun channel ini lebih lanjut lagi. See you in the next video. Bye-bye.